maus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di Majelis Annafaaat, majelis yang insyaallah memberikan banyak keberkahan, ilmu yang manfaat, dan pastinya pahala yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyur Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah untuk kita khususnya selaku umatnya. Semoga kelak kita yang hadir pada majlis ini mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa jenis pembagian talak, perceraian. Ada cerai atau talak itu dibagi, dilihat dari jenis katanya, jenis ucapannya. Ada yang terang-terangan sharih, namanya talak sharih, kamu saya talak. Nah, itu namanya sudah, kamu itu terang-terangan. Ada yang kedua disebut dengan kinayah. Kinayah ya, bahasa kiasan lah bahasa kitanya mungkin. Udah pulang saja kamu ke rumah mertua, aku nggak mau lihat lagi wajah kamu. Nah, itu banyak kemungkinan, bisa talak, bisa hanya sebatas luapan emosi. Terserah kamulah, bebas, kamu bebas. Misalnya, bebas apa? Bebas dari ketaatan pada suami, tidak jadi istrinya lagi, bisa. Bisa bebas hari itu baik, maksudnya pergilah, nak pergi. Itu namanya kinayah. Kalau lafaz talaknya sharih yang pertama tadi, terang-terangan, maka tidak dipertanyakan niat yang berucap. Niat suaminya itu nggak ditanya lagi. Nauzubillah, ada suami ngomong berkata pada istrinya, kamu saya talak. Oh, maksud saya cuma ini kok. Nggak berlaku itu. Klarifikasi setelahnya itu nggak berlaku. Jatuh talak. Sekalipun bercanda. Dek, kamu aku talak. Jatuh. Nggak ada urusan. Karena ini bukan kalimat untuk main-main. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad, 3 hal, seriusnya serius, bercandanya pun serius. Salah satunya adalah talak. Tapi kalau kalimatnya kinayah, artinya katanya itu masih multi tafsir, maka hakim akan bertanya. Kalau itu diadukan ke pengadilan, istrinya misalnya diusir suaminya, udah kamu balik lah kampung kamu, balik baik tempat orang tua kamu, seminggu, 2 minggu, sebulan, udah katik kabar suami ini ragu jadi istri, aku nih dicerai atau belum. Andaikan itu diadukan ke pengadilan, hakim akan tanya, bagaimana ucapan suaminya saat mengusir kamu? Apakah menggunakan kata talak? Kalau sudah menggunakan kata talak, ya sudah, jatuh talaknya. Oh iya, hakim, dia mengusir aku dengan kata, dengan kalimat, pulang saja kamu ke rumah orang tua kamu. Misalnya. Oh gitu, yaudah panggil suaminya. Begitu datang suaminya, karena jenis kalimatnya kinayah, bukan sharih, di sini hakim akan bertanya niat. Apa maksud kamu, tujuan kamu, niat kamu saat mengucapkan kalimat pulang ke rumah orang tuamu, misalnya? Oh tidak, apakah kamu bermaksud talak? Enggak. Aku cuma nak nunjuk pelajaran baik sama dia, misalnya. Nah, sudah. Maka itu tidak dihitung sebagai talak. Kira-kira jelas Pak ya? Ini namanya talak sharih dan talak kinayah. Kemudian kita juga sudah belajar pada pertemuan yang lalu, talak juga dibagi menjadi 3, dilihat dari kesesuaiannya dengan aturan-aturan syariat. Ada talak disebut talak sunni, ada yang disebut dengan talak bid'ah. Sunni maksudnya sesuai sunnah, sesuai ajaran Nabi. Ada mentalak bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Yang ketiga, tidak disebut sunni, tidak juga disebut bid'ah. Talak yang sunnah itu yang semacam apa Ustaz? Talak yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, mentalak istri dalam keadaan suci. Nah, itu talak itu disebut dengan talak sunni. Atau mentalak istri, ya mohon maaf, dalam kondisi suci dan belum berhubungan badan selama suci itu, di masa suci yang dia talak itu belum pernah berhubungan. Nah, itu namanya talak sunni. Kemudian talak bid'i, talak yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Na'udzubillah, mentalak istri dia lagi haid, haram. Mentalak istri dia sedang haid. Atau mentalak istri baru berhubungan malamnya, di masa suci tapi baru berhubungan. Kaget dicerai, tahu-tahu hasil positif. Islam tidak membolehkan itu. Baik, yang ketiga, dan ini sudah saya jelaskan ya pada Ustaz. Ini baik, ngulang-ngulang deh. Yang ketiga, talak yang tidak disifati sunni, tidak juga disifati bid'i. Apa itu? Mentalak istri yang memang belum haid. Maksudnya umurnya itu belum baligh. Ada wong nikah, mohon maaf, umur 7 tahun, 8 tahun diakadnya, ya, tidak punya menstruasi, belum punya menstruasi, ditalak. Apakah ini sesuai sunnah atau tidak? Tidak sesuai, tidak juga tidak sesuai. Tidak sunni, tidak bidah. Atau mentalak istri yang sudah menopause. Menopause artinya umurnya lah sepuh, ya, dan lain sebagainya. Itu pembagian talak, ada yang sunni, ada yang bid'i, ada yang tidak tersifati dengan kedua-duanya. Lalu talak sunni, apakah jatuh talaknya Ustaz? Na'udzubillah, suami mentalak istrinya lagi suci dalam, ya jatuh talak. Talak bid'i sendiri haram, tapi kalau terucap hitung jatuh. Istrinya sedang menstruasi, ditalak suaminya, bukan karena haram kemudian tidak jatuh talak, tetap jatuh talak. Nah, jadi nggak mesti walaupun dia haram. Sama dengan, ya mirip-mirip lah, bisa sama dengan bapak sholat pakai sarung maling, dosa nggak Pak? Sarungnya maling, di jemuran uang, di mbeknya sholat. Dosa enggak? Haram enggak? Haram. Sholatnya sah enggak? Sah. Meski haram tapi tetap sah. Asal nutup aurat tadi. Itu nanti kajian mendalamnya dalam ilmu usul fikih. Halin nahyu yaqtadil fasad. Apakah larangan dalam syariat itu otomatis perbuatannya batal? Itu khilaf antara ulama. Jadi apakah kalau haram itu pasti batal? Enggak juga. Ada yang haram tapi sah. Haram tapi sah. Salat pakai sarung wong, enggak izin. Menikah dengan tunangan orang, haram enggak Pak? Haram. Tapi nikah jadi sah, sah. Dan seterusnya. Dan Ustaz juga sudah jelaskan kenapa talak bid'i itu apa hikmahnya dilarang oleh syariat. Salah satunya memperlama masa iddah. Kan perempuan yang ditalak sedangkan dia itu masih menstruasi, itu masa iddahnya 3 kali suci. Kalau dia ditalak dalam kondisi haid, nunggu haidnya selesai berhari-hari tadi, tidak dihitung bagian dari iddah tadi. Baru ketemu suci, baru ketemu haid, ketemu suci yang kedua, ketemu haid, ketemu suci yang kedua, yang ketiga, selesai dari haid suci yang ketiga itulah masa iddahnya baru selesai. Lama itu, ya lama. Tapi kalau dia ditalak dalam kondisi suci, sucinya itulah dihitung, sehingga tidak mengalami. Kasihan, wong istri ditalak, bingung dia apa bakal dirujuk atau tidak, menggantung nasibnya, berlarut-larut, ya, sehingga syariat tidak mengizinkan itu. Baik, Ustaz kira itu sudah Ustaz jelaskan, ya. Sekarang pembagian talak yang lain. Mungkin ada yang berpikir, caknya dari tadi yang menentukan talak tidak talak suami terus. Lalu bagaimana jika istrinya yang punya keinginan ingin bercerai? Istrinya yang merasa. Pertama, clear hak mentalak itu hanya Allah berikan pada suami. Dan itu hikmahnya besar. Hikmahnya besar. Karena talak itu harus dipegang orang yang tidak emosian. Dalam tanda kutip, lanang itu lebih biasa menahan. Mohon maaf ya ibu-ibu yang di belakang, seringnya kita dengar istrinya minta cerai, istrinya minta cerai, istri. Cepetnya kalau cewek itu kesinggung sedikit, sakit sedikit, pisah baiklah kita nih, ekonomi susah, pisah baik, cepet. Kalau cai itu 2 minggu kayak cerai. Kalau suami, mahal dia mikir lama. Tetapi tidak semua begitu kan. Makanya Islam membuat ini aturan berikutnya, bagaimana jika suaminya naudzubillah mungkin main tangan atau melakukan hal yang tidak membuat istrinya ridho dan gak tahan dengan suaminya, apakah boleh istrinya melepaskan diri dari suaminya? Nah, jalurnya bukan jalur talak. Ini yang akan kita pelajari. Jadi perpisahan suami istri itu bisa jalur talak, ya, ini pembagiannya. Talak biasa itu artinya suami mengatakan kamu saya talak, kamu saya cerai. Yang kedua yang disebut dengan khulu', disebut dengan khulu'. Bahasa kita di masyarakat, istri menggugat suami. Gugat. Baik, apa dia talak? Talak yang biasa adalah huwa talaqul ladzi yaqa'u bi raghbatin minaz zauj. Kalau talak biasa adalah talak cerai yang terjadi atas dasar keinginan suami. Memang suaminya yang mau ngelepas istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga yang sudah menikah langgeng sama istrinya sampai meninggal dunia. Cobaan itu macam-macam, Pak. Jangan pernah merasa oh ya aku tidak mungkin, belum tentu. Pacak di ujung. Na'udzubillah min. Minta sama Allah agar kita diabadikan dengan pasangan kita sampai berjumpa dengan ajal kita masing-masing. Itu talak yang biasa. Yang kedua khulu'. Khulu' yakni kha lam ain. Bukan khuluq. Kalau khuluq akhlak gitu. Ya, khulu' khulu'. Pakai ain. Al khulu'. Apa itu? Wa huwa at-talaqul ladzi yaqa'u bi raghbatin min az-zawjati wa israrin minha 'ala dzalik. Khulu' adalah perceraian, talak yang terjadi atas dasar keinginan istri dan bersikeras istri memang betul-betul pengen pisah dari suaminya. Dengan cara apa, Ustaz? Wahwa an taftadiya nafsaha, dengan memberikan tebusan dirinya, min zaujiha, agar terlepas dari suaminya, bisyai'in, dengan harta, yattafiqani alaihi min mahriha, yang disepakati keduanya dari maharnya, ya, tu'tihi iyah, yang diserahkan istri kepada suaminya. Artinya apa, Pak? Mohon maaf, istrinya udah tidak tahan lagi sama suaminya. Diminta talak, Kak, cerai aku baiklah, Mas. Nauzubillah. Tidak galak suaminya. Padahal dia sudah tidak tahan dengan alasan-alasan yang dibenarkan, ya. Jangan sampai sembarang juga istri itu minta-minta talak, ya. Karena suaminya nggak mau tadi, ya sudah, aku melepaskan diri, ya. Gampangnya itu istrinya minta agar suaminya melepaskan dirinya dengan membayar. Kubalikkan maharku padamu. Nah, berapa yang dibalikkan kepada suaminya tadi sebagai tanda keseriusan kalau dia itu nak lepas nian dari suaminya. Nah, kadarnya disepakati sesuai dengan kesepakatan, bisa sebagian dari maharnya, bisa 10%, bisa 20%. Jika mereka sepakat lebih dari itu, ya silahkan. Suaminya ngomong, ya udah kalau kamu memang mau lepas dari saya, bayar 20 juta. Ya sudah, nah 20 juta. Jangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu namanya khulu'. Khulu' secara bahasa melepaskan diri, membebaskan diri. Yani sang istri membebaskan diri dari suaminya dengan cara menebus. ngenjuk duit, ngenjuk harta, ya. Suaminya nerima duit tadi, sudah, ya. Terjadilah perceraian, talak. Fal khul'u idzan qismun minat talak. Dari sini kita bisa pahami khulu' itu bagian daripada perceraian. Ya, bagian daripada perceraian. Wa huwa kullu furqatin jarat ala iwadin tadfa'uhu az-zawjatu liz-zawj, adalah seluruh perpisahan. Jadi khulu adalah gampangnya perpisahan yang terjadi atas dasar pembayaran harta tebusan dari istri kepada suami. Itu namanya khulu. Dalilnya Pak Ustadz banyak di dalam Al-Quran, misalnya Al-Baqarah 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Fa in khiftum, jika kalian takut, kedua suami istri ini tidak bisa menegakkan syariat Allah, ribut terus, akhirnya sholatnya terganggu, suaminya mungkin main tangan, na'udzubillah min dzalik, atau istrinya ngebangkang keluar rumah terus, nggak izin, nggak bisa damai. Nah, kalau begini kondisinya dan istrinya merasa nggak tahan dengan suaminya, mungkin suaminya balik bau khamar, bau tua, tiap balik suaminya main tangan, suaminya kalau pagi tidur sampai siang nggak galak begawe, istrinya yang ngesot-ngesot nyari duit misalnya, semacam ini istrinya nggak kuat. Akhirnya terjadi keributan terus menerus. Kata Allah tidak berdosa jika kalian ingin pisah dengan cara istri yang membayar sesuatu. Ini namanya khulu', bukan suaminya yang menjatuhkan talak, melainkan istrinya yang menggugat dengan membayar tebusan, kemudian terjadilah khulu' antara kedua suami istri tersebut. Dalam hadis, nah ini agak menarik. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, anna imra'atan Tsabit bin Qais, ada seorang istri dari sahabat Nabi namanya Tsabit bin Qais. Tsabit bin Qais datang atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia pun berkata, si istri tadi datang ke Nabi, Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais ma a'tib alaihi fi khuluqin wala dinin, walakinni akrahul kufra fil Islam. Ya Rasulullah, suami saya ya Rasulullah, Tsabit bin Qais, sungguh aku tidak mencurigai, tidak mencela, akhlaknya bagus, agamanya bagus, Masya Allah suamiku nih bagus nian, perfect nian. Walakin, tapi sayangnya ya Rasulullah, caknya takut nian. Walakinni akrahul kufra, aku benci kekafiran pada Islam. Maksudnya aku khawatir ya Rasulullah, aku membangkang dengan dia, ini wong baik. Nah, ini kebalik ya. Contoh-contoh yang Ustaz sebut tadi, suaminya jahat. Ini hadisnya ini. Suaminya bagus, akhlaknya bagus, tanggung jawab, sholatnya terjaga, tapi istri ini merasa nggak bisa. Akhirnya nanti suami saya hanya menjadi korban saya saja gitu. Saya hanya menjadi ujian dia dan lain sebagainya. Ataruddina alaihi hadiqatahu. Akhirnya Nabi nanya, apakah kamu mau mengembalikan sebagian dari hakmu kepada dia? Maksudnya sebagian mahar yang kalau ada diunjuk ke suami. Naam ya Rasul, siap, aku siap bayar. Siap kunjuk maharnya misalnya, sebagiannya, semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kemudian berkata, iqbalil hadiqah. Suaminya dipanggil, terima itu tebusan, ceraikan dia. Talliqha tatliqatan, ceraikan dia. Jadi suaminya suruh nerima. Ini posisi Nabi ketika ditanya ini sebagai, bukan sebatas sebagai Nabi, sebagai qadhi, hakim. Nabi itu kan terkadang berposisi sebagai suami untuk istrinya, mufti pemberi fatwa, dai pendakwah, tapi kadang-kadang sebagai hakim. Nah, dalam hadis ini beliau berposisi sebagai hakim pengadilan. Istrinya datang minta dilepaskan, kamu memang siap mengembalikan hadiqahnya ini, sebagian hartamu kepada dia? Siap ya Rasul. Sudah, di nih terima, ceraikan dia. Talliq khulu. Ini dalil disyariatkan atau adanya pensyariatan khulu. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, nanti kita akan jelaskan, ada beberapa perbedaan antara khulu' dengan talak biasa, dengan perceraian biasa. Apa saja Ustaz? Yang pertama ya, nanti Ustaz akan jelaskan. Yang pertama, al-khulu' jaizun. Pertama, secara hukum khulu' itu boleh. Boleh istri yang minta cerai. Tapi ingat sekali lagi, Ustadz menjelaskan hukum ya, tapi diusahakan sabarlah. Yang istri selama masih bisa tersabar, sabarlah. Mungkin dengan sabar itulah pahalanya berlipat-lipat. Tetapi Allah Maha Tahu, ada sebagian hamba Allah yang tidak tahan lagi. Bayangkan menikah dengan suami, balik bau tuak, mambu tua, begawe ndak galak. Kadang-kadang malah ada, na'udzubillah, ada suami bawa perempuan begitu ke rumahnya. Ada. Na'udzubillah, kayak sinetron memang, tapi ada. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ini dibuka oleh Allah Subhanahu. Pintu ini dibuka walaupun nggak lebar. Ya, silahkan. Wala yaqa'u illa bi'iwadin. Dan khulu' tidak akan terjadi sampai adanya tebusan yang dibayar, diserahkan istri kepada suami. Selama belum ada penyerahan itu dan belum ada pembayaran tebusan tadi, maka belum jatuh. Istrinya ngomong, ceraikan aku maunya minta kamu cerai, aku mau pisah sama kamu. Selama belum bayar, belum. Ya. Walam yakhtur bibalihil iwad. Thumma in kana al-iwad fil khulu'i ma'luman madhkuran. Terkait kadarnya, kalau disebutkan dalam gugatan, digugat, kemudian suaminya mau, ya sudah. Kalau memang tidak galak lagi sama aku minta 10 juta misalnya, aku minta 5 gram emas, aku minta setengah maharnya. Maka jatuhlah talak tadi dengan kadar khulu' atau kadar tebusan sesuai dengan yang disebut tadi. Tetapi jika tidak ada jumlahnya, tidak ditentukan jumlahnya, disesuaikan dengan mahar misil. Sudah saya jelaskan nih, mahar misil disesuaikan dengan lingkungannya, kakak beradiknya. Sekarang kalau suaminya mentalak istri tapi pakai kata khulu, dek, kamu saya khulu, dan nggak ada tebusan dari istrinya, ini hitungannya apa ini Ustaz? Dihitung sebagai apa? Talak atau khulu? Jika suami yang mengucapkan khulu dan tidak ada nas Terkait tebusan, ini yang membedakan talak sama khulu, ini adanya tebusan. Nggak ada ini, cuma khulu ini. Maka itu terhitung kinayah. Ingat kinayah di awal. Talak, tapi yang masih multi tafsir. Maka hakim akan bertanya sama dia, apa maksud kamu menghulu istri tapi tidak pakai tebusan tadi? Gitu ya. Kalau kata suaminya, ya aku nak cerai dia. Ya sudah, jatuh talak. Apa maksudnya? Tidak apa-apa, cuma gertak baik. Oh ya sudah, nggak jatuh talak. Kira-kira jelas. Jadi kata khulu itu sebetulnya kalau tidak diiringi tebusan, dakatik dengan tebusan, maka dia kategorinya adalah talak kinayah. Talak kinayah. Baik. Kemudian la yaqa'ul khul'u min ghairi zaujati rasyidah. Tidak sah terjadi khulu' kecuali dari istri yang normal, pinter, otaknya berjalan. Ya. Otaknya ini wong normal lah, bukan dalam lagi stres misalnya, atau lagi ya macam-macam lagi, pokoknya tidak dalam kondisi yang normal yang bisa mempertimbangkan baik buruk, ya itu tidak sah. Baik, sekarang jika terjadi khulu, istrinya gugat, kemudian kata suaminya, baik kalau begitu. Nah sekarang berapa yang mau dibayar? Sepakatlah mereka 5 gram, dibayarkanlah 5 gram tadi kepada suaminya. Maka jatuh khulu. Nah khulu ini nanti kita akan pahami lebih dalam. Cuma saya ingin sampaikan Pak, kedudukannya seperti talak bain. Saya ulangi lagi. Kalau suami nerimo tebusan tadi dari permintaan cerai istrinya, jatuh talak. Jatuh tak? Nah kedudukannya ini talak apa Ustaz? Talak raj'i atau talak bain? Talak raj'i itu Pak, talak suaminya bisa rujuk. Setelah diterima duitnya tadi, misalnya, Dek, kita balikkan beyo, kita rujukan beyo, rujuk. Oh enggak bisa. Karena khulu bukan terkategorikan talak raj'i. Artinya suami tidak bisa rujuk. Suami tidak bisa ngerujuk. Kalau dia sudah nerima tebusan dari istrinya, jatuh talak, nama talaknya bukan raj'i, bukan talak rujuk. Lalu talak apa Ustaz? Talak bain. Apa itu talak bain? Tepatnya bain bainunah sughra, bain kecil. Artinya apa? Suami hanya bisa merujuk dengan mahar dan akad baru. Paham ya? Dengan akad dan mahar baru. Apa bedanya Ustadz dengan rujuk biasa? Kalau rujuk biasa cukup suaminya ngomong, baik Dek, kita balikan. Sudah, balik kamu ke rumah. Selesai. Istrinya nggak mau pun boleh suaminya maksa. Karena itu hak suami. Kalau tak rujuk tadi. Ya walaupun berbicara kebijaksanaan lain cerita ya. Tapi kalau talak bain, Dek aku nak rujuk, boleh nggak rujuk tadi? Nggak boleh, kecuali dengan akad dan mahar. Nah kalau sudah akad, artinya harus sesuai dengan kerelaan dan kemauan. Kata istrinya nggak galak lagi aku, ya sudah, selama-lamanya nggak bakal balik. Kalau istrinya nggak mau mah, kira-kira jelas Pak ya. Jadi perpis gampangnya biar mudah. Ini karena kita belum belajar talak bain ya. Gampangnya perbedaan talak biasa yang pertama talak 1, talak 2, talak roj'i dengan talak yang disebabkan khulu', talak biasa, jadi artinya suaminya yang langsung mentalak, maka begitu dia mentalak seminggu minta rujuk boleh, nggak ada mahar, nggak apa-apa, nggak perlu akad lagi, cukup ngomong be, dek balikan kita, ya udah kak balikan, sudah. Bahkan sebagian ulama membolehkan tanpa berbicara. Ketemu istrinya langsung ditarik ke kamar, berhubungan badan, selesai. Berarti namanya mau itu rujuk, walaupun dah kata-kata tadi. Itu namanya talak raj'i. Nah, tapi kalau talak khulu' ini terhitungnya sebagai talak bain. Tidak bisa semena-mena suaminya balikan dek gitu. Harus akad lagi, pakai mahar baru. Dan itu terserah istri. Istrinya mau, alhamdulillah. Tidak mau ya sudah. Baik. Yang berikutnya, ini perbedaan antara talak. Wala yalhaqul mar'atul mukhala'ah ayyu talaqin, wala yalhaqul mar'atal mukhala'ata ayyu talaqin aw dhi'arin aw ila'in asna al-iddah. Agak kalimatnya mungkin sebagian belum Ustaz, gampangkan saja. Jadi gini, ketika istri ditalak biasa, talak biasa suami, masa iddahnya berapa tadi? 3 kali suci misalnya. Di tengah jalan belum 3 kali suci, ditalak lagi 2 kali, belum rujuk, naudzubillah, kamu aku talak 1, masa iddahnya anggaplah 3 bulan, baru 2 minggu aku talak lagi kau dua. Talak yang kedua ini terjadi di tengah-tengah iddahnya. Sah nggak Ustadz? Sah, jatuh talak dua. Tapi kalau khulu', wanita mengajukan gugatan, kata hakimnya bayar tebusan, suaminya nerimo, jatuh talak. Talaknya talak apa namanya? Bain. Ada iddahnya, ada iddahnya. Nah, di masa iddah ini dijatuhkan talak 1 lagi, berlaku enggak Ustaz? Enggak berlaku. Paham ya? Bisa berarti. Tidak berlaku talak, tidak berlaku zihar, tidak berlaku ila. Dan ini istilah-istilah ini nanti kita akan jelaskan pada waktunya. Yang kelima, yang terakhir, kalau talak biasa tidak boleh dijatuhkan saat wanita sedang haid, sedang nifas, tidak boleh. Karena itu yang termasuk dengan disebut apa? Talak bid'i, talak haram. Tapi kalau khulu' boleh. Istrinya lagi gugat, datang ke pengadilan, ke hakim, Pak, aku tidak tahan lagi sama suami aku, pokoknya mak mano pisahkan aku. Aku siap bayar berapa dia mau. Panggil suami, surat dilayangkan hakim pengadilan ke suaminya, diminta kedatangannya untuk menindaklanjuti permintaan istri. Datang, kadang nolak suami itu, sekali, 2 kali, 3 kali. Kaki hakim baca maksanya. Setelah datang si suaminya, biasanya mediasi dulu, macam-macam lah. Pada akhirnya nggak ketemu. Jadi mak mano nih, kata hakim, sudah, kayaknya nggak bisa lagi kalian untuk lanjut pernikahan ini. Siap gak? Menerima gak khulu' dari istrimu? Katanya menerima. Ya sudah, berapa mintanya? Sepakati mereka runding-runding 5 gram emas. Ya udah, bayarlah kamu 5 gram emas itu pada suamimu. Begitu dibayar, kebetulan istri lagi haid, lagi nifas. Sah gak Ustaz? Sah dan gak berdosa suaminya. Karena yang minta siapa? Istrinya yang minta, bukan suaminya. Kira-kira jelas beda. Tapi kalau talak biasa, di mana suami yang menjatuhkan langsung tanpa ada tebusan, tidak boleh, haram. Semoga tidak terjadi dalam rumah tangga kita, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kita akan jelaskan nanti masih banyak ini masalah perceraian ini cukup banyak bahasannya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ustadz nak nyampaikan besok tanggal berapa besok? Hah? Oh 15 ya. Yang kajian hari Selasa itu baru mulai minggu depan. Ya, insyaallah minggu depan dimulai. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.